Apa kabar? Pasti jawabannya baik kan? How are you? Pasti jawabannya fine kan? Oke, sambil gambar aku tak mau sharing. Jangan-jangan pertanyaan paling susah di dunia ini adalah pertanyaan apa kabar? Jadi pertanyaan apa kabar sebetulnya susah. Bayangkan kalau setiap orang menjawab apa adanya. Ini soal kabar ya. Nantinya soal surat kabar, nantinya soal pengabaran, entah itu televisi, entah itu YouTube, entah itu koran. Apa itu kabar? Ya, misalkan ada yang ketemu temennya di trotoar, katakanlah trotoar nanti lebih lebar-lebar lah. Terus kita jalan, banyak orang, terus ada perempuan, apa ibu-ibunya, "Hai Jeng, apa kabar?" Padahal harapannya cuma, "Hai," jawabannya cuma begitu, "Apa kabar?" Terus berlalu, tahu-tahu yang ditanya, "Hai Jeng, apa kabar?" Terus nyamperin, "Aduh Jeng, suamiku Jeng, kenapa suamiku? Main belakang sama sahabatku sendiri. Terlalu banyak nonton film Korea." Kan jadi serius. Padahal semula ingin basa-basi, jadi serius, terus jadi macet di trotoar. Jadi pilihannya tentang kabar, apa itu berupa televisi, apa itu berupa media sosial, atau itu koran. Bolehkah sebuah media membuat kabar yang jujur tapi merusak suasana? Ngelukis lagi. Tapi ngomong-ngomong soal berita jujur dan berita yang tidak jujur, ketidakjujurannya itu sebatas apa ya? Nah, ini ada tinta apa, pensil warna hitam. Kalau aku beritakan Sujiwo Tejo melukis dengan tinta hitam karena hitam itu mencekam, nanti orang-orang jadi ketakutan. Pilihannya adalah aku memberitakan Sujiwo Tejo melukis dengan pensil, atau aku akan memberitakan Sujiwo Tejo melukis dengan pensil bukan kuning. Kan gak nipu juga. Ini kan bukan kuning. Nah, aku baru nipu kalau Sujiwo Tejo melukis dengan cat air di atas kertas. Ini bohong. Pilihannya seperti itu. Bapakku dulu sering menceritakan wayang dari seorang tokoh wayang yang beritanya gak pernah bohong, yaitu Yudhistira. Karena itu dia dijuluki Ajatasatru, karena dia dijuluki Puntadewa, yaitu sulungnya Pandawa. Karena satu detik pun dalam sepanjang waktu lewat hidupnya dia gak pernah bohong. Jangankan bohong, ngibul saja gak pernah. Apalagi nipu. Suatu hari dalam Bharatayuddha Jaya Binangun, ini cerita bapakku. Wah, Pandawa berhadapan dengan gurunya sendiri, Kurawa, Pandita Durna, yang punya anak kesayangan namanya Aswatama. Bagaimana cara mengalahkan Kurawa adalah dengan melemahkan mental gurunya, Durna, Pandita Durna atau Dr. Una. S3 yang punya anak kesayangan satu-satunya Aswatama. Lalu Krishna ger. Cakat Dewa Bathara, cakat Pangestungkara, kata Krishna. Bima disuruh membunuh gajah namanya Hestitama, mirip dengan Aswatama. Gajah dibunuh, Hestitama dibunuh, terus terdengar berita bahwa Aswatama meninggal. Aswatama, semua prajurit bohong. Aswatama meninggal, anaknya Durna. Aswatama meninggal. Dia ngelukru. Ngelukru itu ngelentru. Kayak bang saya tanpa motivator itu. Terus,
Balik kendol buntute manyar-manyar. Aku sudah nanya ke siapapun, katanya anak kesayanganku mati. Aku sekarang akan baca koran namanya Yudhistira. Aku akan nonton TV namanya TV Yudhistira yang gak pernah bohong. Dia datang ke Yudhistira. Engger Yudhistira. Loh, aku malah gak ngelukis-ngelukis ini. Aku lanjutin. Iya, guruku Pandita Durna, guru di kampus Sukalima, ada apakah? Aku mau bertanya kepadamu, Ger. Betulkah Aswatama anakku sudah mati? Yudhistira, koran Yudhistira, televisi Yudhistira bilang begini. Nggih, Tama sudah meninggal. Hestinya dipelankan. Langsung bohong, berita. Tapi gini loh ya, soal berita. Aku banyak dapat definisi tentang agama sejak dari kiai-kiaiku di Langgar maupun guru-guruku Pak Ahmad di SMA. Pak Atriani, kiai di Mangaran, bahwa agama itu keselamatan, agama itu kedamaian, agama itu dan lain-lain dan lain-lain. Definisi yang termasuk aku paling suka adalah ketika menghadap kiai apa pesantren Kiai Mojo di Jombang. Apa itu agama? Agama adalah kabar gembira. Sejak itu di sini gue begitu, agama adalah kabar gembira. Di sini gue sorak-sorak bergembira, bergembira. Artinya setiap berita yang tidak mengembirakan itu bukan agama. Setiap berita yang cuma nakut-nakutin itu bukan agama. Setiap berita yang cuma ngancam-ngancam itu bukan agama. Gimana kita gak gembira? Dengan agama kita gak bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Yang melukis gini ya gak apa-apa, tergantung pada pembelinya nanti. Tapi kalau gak dibeli juga gak apa-apa, kita yang ngasih makan Tuhan. Gembira, sora-sora, bergembira, bahkan menghina Tuhan. Gak harus dengan menginjak-injak kitab susinya, membakar kitab sucinya, memain-mainkan nama nabinya. Besok kamu khawatir gak bisa makan, kamu sudah menghina Tuhan. Enak dong. Gembira, jadi yang gak mau, kita cuma bergantung pada Tuhan. Kita mencintai istri atau suami karena yakin itu kiriman Tuhan dan cuma titipan Tuhan. Gembira. Bisakah koran atau TV atau YouTube disebut surat kabar atau berita, media berita, kalau gak membuat kita gembira? Kalau agama adalah kabar gembira, media massa bukankah harus memberikan kabar gembira? Gambar lagi. Aku suka ngelukis itu udah lama sih, tapi lebih dulu suka nulis. Ngelukis tahun 2000-an, tapi kalau nulis aku sejak tahun 80-an di majalah dinding, di koran kampus, terus koran-koran lokal, baru koran-koran di Jakarta. Tapi aku pernah sempat benci kepada wartawan. Karena apa? Kalau ada kecelakaan cuma dipotret, gak nolongin. Terus, ini gimana sih ada orang kecelakaan gak ditolong, marah yang pertama motret. Tapi baru ketika dari potretan itu banyak keluarga, banyak warga yang menolong lewat rekening, saya baru sadar bahwa ada gunanya juga memotret orang yang lagi kesusahan tanpa dia harus nolong. Idealnya sih dia motret, wartawan itu motret sekaligus memberitakan dan sekaligus menolong, tapi kan tangan wartawan cuma dua, yang tangannya empat itu batara guru.
Makanya ketika suatu hari saya melamar jadi wartawan, sudah tes yang lain-lain oke, tinggal tes terakhir, tes psikologis. Kalau saudara sedang nonton film di bioskop, tiba-tiba gedung bioskop itu kebakaran, apa yang saudara lakukan? Wah, aku gak menulis, aku akan mencari pasir atau mencari air untuk memadamkan gedung itu. Aku tulis begini, kalau saya lagi di dalam gedung bioskop nonton film dan kemudian gedung kebakaran, aku akan keluar lari dan teriak-teriak, kebakaran, kebakaran, membuat berita. Dengan begitu kan nanti damkar juga datang, orang-orang juga datang. Jadi, sorry ya, aku pernah membenci wartawan karena masa ada penderitaan kok malah dipotret. Cuman pengalamanku jadi wartawan, pernah motret seorang tokoh ketika lagi sakit, dan aku dengan bangga memuatnya di sebuah koran nasional. Waktu itu editorku lagi cuti, ketika editorku lagi kurusia, waktu editorku datang, namanya Mas FX Mulyadi, dia menegurku, lain kali kalau memuat potret orang, potret ketika lagi gagah. Jangan ketika sudah terbaring di rumah sakit. Sejak itu, belum pernah aku di Twitter atau di Instagram. Aku merinding. Datang menjenguk pasien, teman atau siapa yang lagi sudah gak enak, sudah kurus, sudah apa. Mungkin sebagai konten itu bagus. Tapi itu akan merusak kenangan orang tentang tokoh itu. Bisakah kita datang ke rumah sakit menjenguk orang tanpa perlu untuk membuat konten? Beritakan saja bahwa dia sakit, terpasang foto ketika dia lagi gagah, tersenyum atau lagi cantik.